Hari di mana tadi anaknya? Nah, ini. Inilah. Kok malah ndable kamu, eh? Nah, udah capek mereka tinggal. Nah, itu. Udah menggelusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tinggal. Pagi ini suasana di Kota Blitar, tempatnya di Mak Miun ya, lagi mendung tuh teman-teman. Ini sudah jam 7 ya. Dan di sini Mak Miun mau sedikit cerita. Kemarin Mak Miun nggak bisa upload video ya. Kenapa Mak Miun tidak bisa buat video anak-anak? Karena Mak Miun lagi ngurus simbah. Nah, jam 10 malam itu masuk angin. Masuk angin duduk gitu teman-teman, kalau orang Jawa bilang ya. Jadi simbah itu badannya duingin, berkeringat, terus sesek. Wah, Mak Miu panik karena waktunya kan juga sudah malam dan saudara-saudara Mak Miu kan jauh teman-teman, dan Mak Miu juga ngurusin Elma. Jadi ayah langsung Mak Miu suruh ke dokter, dan dokternya pun juga gitu teman-teman, greget no. Padahal udah darurat gitu, nggak mau nerima. Terus alhamdulillah ada Pak Mantri yang deket gitu teman-teman, alhamdulillah mau menolong, didodokin ayah, mau ngebuka lah pintunya. Oh, alhamdulillah. Terus kalau masuk angin duduk itu kalau nggak segera ditolong kan ya bahaya teman-teman. Mak Miu panik karena baru pertama kali itu simbah itu punya sesak gitu teman-teman. Nah, ternyata sesaknya itu akibat tiduran di lantai. Ya sebenarnya di kasur, tapi kasurnya yang tipis, kasur lantai itu di depan TV itu teman-teman. Nah, sama simbah nggak dirasa, akhirnya kena masuk angin itu. Alhamdulillah. Sekarang simbah sudah sehat kembali. Jadi Mak Miu kemarin nggak bisa videoin anak-anak ini teman-teman. Itu sedikit cerita dari Mak Miu kejadian kemarin ya teman-teman. Jadi saya sama ayah lagi ngurusin simbah gitu intinya. Anak-anak ditinggal dulu ya sayang, maaf ya. Dan ini si Asep Bejonya masih di kandang belakang, belum Mak Miu keluarin ya teman-teman. Si Kety berkebun ini tinggal tuh. Penghijauannya Mak Miu seger-seger teman-teman, alhamdulillah. Padahal nggak Mak Miu kasih apa-apa loh, cuma tanah dari kandang ini. Masya Allah, bisa lemu-lemu kayak gini ya. Biar buat penghijauan di halaman Ben Isis. Ayo guling-guling ini. Ayo gulat meneh. Yo. Nah, iya. Jurusnya Setom itu jurus keong berguling, teman-teman. Jadi sekali tinju langsung guling-guling ini. Dan si Jama suka sekali godain. Ayo lakui, ancang-ancang nubruk ini. Gelut tong glundung. Salah. Sapi ini Mak Miu, ini sapi pewang, ini sapi perah. Ya, sapi bule yang ini. Wes. Jamal itu usil banget tak. Jamal wagyu eh. Cah cuwili medisil. Udah, woi. Siangnya keluarga Miu tinggal. Alhamdulillah cuacanya panas banget. Dan ini ayah lagi bersih-bersih, cuci karpet ya. Mumpung cuacanya mendukung.
dan para anak-anak lagi main bebas ini, tapi lagi berantakan ya, soalnya masih diberesin sama ayah. Nih, Mister Pompomnya dikurung dulu karena dia ngesroh sama air, nggak takut sama sekali teman-teman. Ini teman-teman barusan apa? Nggak tahu kenapa ikan ini mas sekarang jadi ngawur, pipis ngawur. 3 kali konangan di sini pupnya di ini. Ini kan apa? Ini kan tempat bermain yang depan itu loh teman-teman. Makanya sama ya dicuci itu. Nah kalau anak-anak yang lain itu tertib, nggak tahu kenapa ikan itu sekarang dablek. Pup pipis itu nggak mau di apa? Ditempatin deh pasir gitu. Di mana tadi anaknya? Sama ayah itu waktu kelihatan mau pup gitu toh, diangkat, dijunjung di pasir gitu ya malah lari. Malah cari tempat yang gitu datar-datar kayak gitu. Di mana tadi anaknya? Berpup, berpipis langsung lari. Lari di mana tadi anaknya? Nah, ini. Inilah. Kok malih ndablek kamu, eh? Malih nakal. Enggak boleh pup sembarangan ngono ku. Wis tumpak ae. Ya lek asep bejo gitu. Ya. Ya engko nanti kalau nakal-nakal ini saudara-saudarane ini yang enggak terima ini. Ya, malih kotor ya. Tuh ayah lagi cuci-cuci di belakang ini, masih belum selesai. Tempatnya masih dibersihin, urung bersih, wes diowosin nih. Piye to kan ikan? Hei, nggak jauh nih belas. Ayo sana, sana ke depan. Gombloh iku melo-melo ae. Kono, ayo di depan. Kalau ini mami hukum tuh kadang-kadang suka ngobok-ngobok jangan. Kalau Sisi dihukum karena suka naik pagar. Aduh, anak-anak itu ada aja keusilannya. Terus siapa lagi yang nakal? Ini kayaknya si siapa? Si Kikan ini juga harus dikurung ini nanti. Kalau kandangnya udah beres. Tuh lihat teman-teman, si Malika ngawah. Pupuk ngawah-ngawah itu nih ketok lah Kak Malika. Ngorok teman-teman. Karipan. Tadi malam begadang apa gue? Gitu gue bleh. Jen katek ya. Mak Miu ngomong gak ngereken belas ya. Kalau anak-anak yang lainnya itu tertib kok teman-teman. Cuma kan aja akhir-akhir ini Mak Miu ngonanginnya itu 3 kali. Tak kira itu si Pom-Pom yang suka pipis itu. Ternyata ya si Kikan. Duh. Ini kan pause Mak Miu ini teman-teman. Udah caper semua. Si Pom-Pom tadi pas tak alus kelihatan kena tuh apa kutu loh. Hah? Tularan kutu. Kutu nih kok ini siapa? Sing gelut kemarin nih kok. Sing oh. Masuk ke sini. Kucing masuk itu. Mbok wis nular ke siapa? Piye nih? Lah halah halah halah. Kowe iki caper enggak dijawil malah jawil. Kan si kucing tetangga kan masuk kan 2 kali kan. Heeh. Mm-hmm. Sing pertama mungkin wis nyebar ning sapa, sing kedua positif ke Pom-Pom soalnya sing gelut apa jelas-jelas. Iya, jelas, sing gelut. Demek. Heeh. Masih kita ngomong. Kae, dek belakang. Ngurang ngompol kayak nguyuh jen. Enggak sing pancen disengaja itu. Enggak sing kemarin kan pup ngene karpet. Tak hukum tak masukin kandang. Cuma tak pikir ya wis dihukum semalam enggak apa-apa. Nah malah nguyuh. Mulai kok dek, mulai apa namanya? Mulai liar. Iya. Padahal tempatnya pasir loh yo banyak. Tertib ini, sing paling tertib ini. Ya.
iki beneran bablek tapi paling tertib. Tertib. Mangane paling banyak. Paling. Yo lainnya tertib juga. Enggak, kalau si Tom kan biasanya pup ke depan, belakang. Mm-hmm. Ini enggak mau, ini pasti ke belakang, teman-teman. Mm-hmm. Ini pasti ke belakang. Ngerti lek WC ini kan. WC ini ngerti ini belakang. Ini si Krucil tadi ngono, teman-teman. Enggak Mak Miu lepas dulu karena ngerusoi ayah tandang gawe. Takutnya kegencet atau kepitek. Main-main di belakang anak. Kita intip ke belakang ya. Nah, udah capek mereka tinggal. Nah, itu. Udah menggloso-menggloso. Nah, ya udah, ben istirahat dulu. Kekeselan paling ya. Mencep. Ejo. Apa? Capek main. Yoi, pupuk. Asapnya kekenyangan ini tinggal. Jadi lagi males-malesan nih. Resep. Kemarin lucu banget ya, kayak kocil-kocil kayak set jungkir walik. Gencep. Bersandaran, ya, Sep. Lagi males anaknya.